Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut berbelasungkawa atas gugurnya Kapten Penerbang Anumerta Alan Syafitra Indra Wayudi. Prajurit terbaik TNI Angkatan Udara tersebut gugur dalam kecelakaan latih terbang di Blora, Jawa Timur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui keluarga almarhum Kapten Penerbang Anumerta Alan Syafitra Indra Wayudi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Prabowo pun mengantarkan keluarga almarhum hingga menaiki pesawat yang akan membawa kembali pulang menuju Madiun, Jawa Timur. Menhan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian prajurit terbaik TNI AU tersebut. Kapten Penerbang Alan adalah perwira penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 2017. Kapten Alan gugur saat melaksanakan tugas latihan terbang malam atau naik tactical intercept. Pesawat T-50I Golden Eagle yang diawakinya setelah lepas landas dari Lanut Iswahyudi mengalami kecelakaan di Blora, Jawa Tengah.